minta duit. Aduh bang, gak ada duit bang. Habis baterai akhirnya, makanya minta duit. Gak ada bang, adanya handphone bang. iPhone set? X bang. Baju kok paten juga nih. Buka, buka, buka. Aduh bang. Buka, topi dulu. Aduh. Kok air semua nih? Iya bang, ampun bang. Minta satu, satu aja. Ya. Sakit bang. Celana buka, celana. Aduh. Berani kali kau yang nabrak preman terkuat di bumi ya. Ma bang. Ini sepatu dulu nih. Aduh bang, jangan bang. Celana buka. Aduh bang, ampun bang. Cepat sikit, nanti datang orang nih. Aduh bang, ampun bang. Oh. Ya udah bang, maaf ya bang ya. Mau kemana, mau kemana? Mau pulang bang. Ini untuk aku nih. Hah? Jangan bang. Mana, mana, mana. Bang. Ampun bang, jangan bang. Bang. Bang, tolong bang. Nyalainnya cemana? Gak bisa bang. Gak bisa, coba aku nyalain dulu, nyalain dulu. Nyalain dulu, nyalain. Nyalain. Bang. Jangan kau bodoh-bodohin aku di sini. Gini bang, cara nyalainnya bang. Tutup pintu. Ini pencet bang. Pencet gini bang. Gas bang. Tanya kau aja, kau ini kan lagi ngetop sekali ini. Saya bapak, Instagramnya. Ini abang ambil apa? Jangan ambil ini aja. Mau tanya-tanya? Bang, boleh tanya-tanya aja bang. Boleh. Ini di YouTube channel aku namanya Rans Entertainment bang. Paten. Kalau abang Instagramnya apa bang namanya bang? Mael underscore Lee. Yang viewersnya banyak itu bang ya? Oh iyalah. Yang endorse banyak juga. Iya. Hebat abang dari Medan Aceh ya? Aceh Medan. Sama aja bang. Beda lah. Beda ya. Sayang, temenin aku dong, ini mau nanya-nanya nih. Bang, duduk bang. Duduk. Iya bang. Kita jarang-jarang hari ini di rumah kedatangan manusia terkuat di bumi, Maeli. Dari Medan Aceh ya? Aceh Medan. Oh, Aceh Medan. Yeah. Emang bedanya Aceh Medan sama Medan Aceh apa, Bang? Beda, Aceh duluan kalau Medannya belakangan. Oh iya juga sih. Kalau Medan Aceh, Medan di depan, Aceh belakangan. Oh iya benar juga sih. Bang, abang ini emang aslinya begini rambutnya, Bang? Enggak. Ini biar supaya orang takut aja, Bang. Oh, ini tato benar? Tato benar, Bang. Kulit gelap ini benar? Sebenarnya fake ini. Oh, sebenarnya enggak begini kulitnya? Enggak. Ini kebanyakan mandi di sungai. Oh gitu. Itu tuh tatonya kalau boleh dijelasin apa sih, Bang? Ini gambar anak yatim dipukulin bapaknya. Hah? Maksudnya gimana, Bang? Iya, jadi tunggu tuh anak yatim kan mah anak yatim dengan bapaknya. Iya, tapi dipukulin. Jadi makanya keseraman lah artinya. Anak yatim dipukulin bapak. Itu tato cuma itu doang tuh. Iya. Enggak ada di belakang tato gambar emping. Emping atau emping yang bulat. Tahu? Iya, itu. Belakang banyak. Apa artinya itu ada emping? Panu. Ya. Oh, panu ternyata. Dari netizen maha benar. Iya. Ini udah Q&A mumpung ada Maeli. Ini dari Diarisma. Maeli kok bisa kuat makannya apa katanya? Makannya tetap nasi, Kak. Cuman setiap syuting tuh kita doa dulu. Oh, gitu. Dimintakan jangan ada mara bahaya mendekat. Oh, gitu. Jadi gitu. Fungsinya biar supaya kuat. Iya, bukan kuat sih sebenarnya, biar meyakinin kalau kita ada yang ngelindungin, kalau udah ngedoa. Benar. Ini preman religius ini berarti. Jadi sempat jadi orang susah juga dulu nih, pekerjaannya dari bawah dia. Terus habis itu? Habis itu pernah merantau ke Bogor, Jakarta. Jakarta Bogor, pernah jadi supir salah satu seorang komedian juga. Siapa? Diki Chandra. Kang Diki Chandra, pernah jadi driver Kang Diki Chandra? Pernah. Ya ampun, Kang Diki yang kemarin jadi bupati kan? Iya, bukan kaleng-kaleng juga itu. Waduh. Nah terus kenapa tiba-tiba akhirnya bisa jadi kayak gini?
Awalnya itu aku pas jadi supir itu awal baru bikin Instagram tahun 2017. Awal 2017. Baru punya Instagram berarti baru setahunan lebih ya? Lebih setahun lah, Bang. Iya, setahunan lebih kan gue bilang. Iya. Lebih setahun, setahunan lebih sama aja. Bikin lihat-lihat feedgram di Instagram, lihat feedgram di Instagram, pengen bikin nih. Tapi pengen bikin genre yang berbeda. Sketsa jadinya. Sketsa yang berbeda, Kak. Jadi wah, ini bikin apa nih biar beda sama sketsa feedgram yang lain. Jadi aku mikirin, wah, ojek. Awalnya tuh aku ngojek. Ngojek, udah habis ngojek baru mikir materi jadi preman. Gitu. Sama ternyata. Jadi supir waktu itu. Iya. Supirnya Kang Diki. Iya, habis itu ya, saya pengen apa? Pengen di dunia feedgram aja lah, di dunia digital aja ya udah pengen. Tapi YouTube punya YouTube. YouTube punya. Tapi lebih masih eksis Instagram. Ya karena belum YouTube belum dijalankan, Bang. Oh, tapi Instagram udah 2 juta lo followernya dia lo. Aku ada 25 juta, Bang. Enggak ada komanya. Enggak, 25,1, Bang. Beda koma, kecil gitu. Enggak, nah ini kita ganggu nih kalau nggak kayak gini nih. Oh, enggak. Tahu nggak ini siapa? Tos. Ah, takut nggak? Berani. Ini apa? Ini apa? Kerongkongan. Ini kerongkongan. Cakep? Ini. Jenggot. Omnya cakep. Black. Nah, ini rambut apa? Palsu. Palsu, rambut palsu. Kalau topinya? Topinya palsu. Bukannya? Palsu. Madunah palsu. Endorse. Celananya ah, celananya. Celananya. Ini celana model baru. Jangan-jangan ini celana sumbu kompor. Malu ih. Enggak. Ini lanjut. Tadi apa sih, gimana sih harus ngumpulin mood gitu terus? Iya, harus ngumpulin mood. Terus kan untuk video yang bagus itu kan enggak bisa kita garap sendirian. Ada tim, ada penulis juga aku. Penulisnya ya tandemku sendiri. Jadi jangan dipikir mudah, ini ya. Ada timnya. Tapi kepala dari abang sendiri kan? Bareng-bareng. Tapi Bang, ini pertanyaan dari gue nih. Abang punya pacar enggak? Punya. Ada. Di mana? Batam. Oh, di Batam. Siapa namanya, Bang? Yeah. Intan. Intan. Ini endorse-nya. Jadi yang hebatnya tuh ya, kalau Maile ini gue lihat videonya itu sekarang dia katanya tadi cerita sama aku udah enggak ada waktu dia bikin video yang biasa, semuanya udah di booking sama endorse. Saking dia lakunya dia, jadi hampir setiap hari videonya itu setiap hari dia syuting buat endorse. Beneran, Bang? Bener. Tuh, ini bukan video biasa lagi. Jadi emang bener-bener tuh udah jadi suatu pekerjaan ya, bukan lagi sebagai iseng-iseng yang pengen lucu-lucuan, tapi jadi udah jadi satu pekerjaan. Udah laku. Saya ini kalau kalian lihat videonya per Instagram itu udah masuk endorse semua. Ya, maksudnya tuh udah kerja gitu ya? Iya. Kerja ratusan juta, guys. Bisa miliaran dia ini ntar lagi. Amin. Keren. Alhamdulillah. Mantap ini Mail ini. Sekarang usia berapa, Bro? Sekarang usia masih muda. Berapa? 24. Beneran? Masa sih? Beneran? Lu 24? Boros, Bro. Sumpah, kira gua 35. Sama, gua pikir juga. Boros, emang pikir gua tak. Tuh, ini udah mau gede. Avatar berapa? 3. Oh. 4. 3. Oh, 3 ya. Iya. 4. Enak sendiri enggak tahu lo. Iya. Gimana, Bang? Ini pernikahan ku 4. Udah mau gede. Udah mau gede. Tapi hebat, Avatar ini baru umur 4 tahun sudah jadi legend ya. 3 tahun ya, Ayah. Bang, lagi Bang pertanyaan ya. Anduk mana anduk? Om enggak bawa anduk. Om kalau mandi guling-guling di sini. Jadi airnya kering sendiri. Nih dari si Pinocchio, temennya Pinocchio ya, yeah. Bang. Gimana rasanya ketemu sama preman paling kuat di dunia katanya? Dan aku satu-satunya mobil gua ditabrakin yang bikin penyok mobil gua hanya dia doang. Jadi dia ditabrak, dia lompat, mobil gua penyok. Tapi mana, gua mana berani komplain? Bang. Iya, nggak berani. Basah tulang keringnya. Iya. Nggak bisa cepet. Bang, ya, Kak. Ini dari Febri 5301, Kak Gigi kayaknya lebih cocok sama Bang Mail gitu. Hah? Kalau kamu dapat wanita kayak Nagita, mau? Tipe kamu bukan? Cewek itu nonton. Amo nggak papanya ganti jadi ini? Enggak. Amonya papanya siapa? Papanya
Nyawa Lapi. Dari Malvel 04, bukan ya. Kaleng-kaleng asal usul dari mana? Iya, itu bukan kaleng-kaleng, itu dari mana? Sebenarnya itu udah bahasa-bahasa anak Aceh Medan ya, bukan kaleng-kaleng. Iya, bukan Medan Aceh. Bukan Medan Aceh. Bukan Medan Aceh. Oh, iya. Aceh Medan. Oh. Oh iya, iya itu, jangan ngalangin. Itu yoga. Dia yoga. Yoga. Lagi. Yoga. Oh. Arizona, ini om Arizona. Gimana? Jangan ikutin. Coba gimana? Ikutin. Bukan kaleng-kaleng jadi bahasa dari mana itu? Coba, A bilang bukan kaleng-kaleng gitu. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Nah, upilan. Bocah upilan. Bocah upilan. Bocah upil. Ya. Kebanyakan nonton apa sih, ah? Tuh, jadi dia pegang upilnya. Enggak ada kecil. Lihat ya. Mana? Papa sering gitu ya? Jadi dari mana itu bukan kaleng-kaleng? Bukan kaleng-kaleng itu dulu tuh bahasa kita udah lama. Jadi Aceh Medan tuh udah pakai bahasa. Oh, misalnya, "Mak, ini bukan kaleng-kaleng, tapi di sana cuman ngomong-ngomong aja." Oh. Aku nih pengen bawa ini ke dunia digital bahasa itu. Akhirnya tersampaikan di dunia digital, bukan kaleng-kaleng. Yo, yo. Ala Mak Eli. Siap. Oh, Mak Eli apa Mak Eli sih? Mak Eli. Apa sih artinya? Itu nama asli lu bukan sih itu? Nama pasti Ismail ya? Bukan. Bukan, siapa yang nama sih? Marisya Putra. Jauh banget. Mael tuh panggilan kecil-kecil aja. Mael. Le itu apa? Kecil. Jelek. Li itu karena aku dulu ngefans sama Bruce Lee. Oh. Jadi aku Mael. Jangan makan upil terus. Manis. Jangan kayak gitu dong. Oke, udah. Satu pertanyaan aja. Bang Maeli, kasih kami inspirasi dan motivasi dong buat kelas kedepannya seperti abang ini. Motivasi buat orang-orang ini. Kasih motivasi supaya orang-orang ini kan banyak yang pengen jadi selebgram. Ya. Banyak orang-orang daerah yang di luar Jakarta pengen sukses di dunia digital kayak Bang Maeli. Gimana, Bang? Intinya tetap selalu semangat, jangan menyerah, terus berkarya, bikin video baru maupun vidgram udah lama maupun yang baru-baru aja, tetap semangat bikin video sebanyak-banyaknya biar dapat endorse. Ya, karena di video kalian nggak akan pernah tahu video mana yang membuahkan hasil itu. Nggak bermanfaat ya, tapi bagus juga itu, bener juga, bener iya bener, Bang. Ngerti, ya. iya Mabang. Capek kita ngomong. Terakhir buka dong wig-nya, boleh nggak? Benarnya aku botak. Mana? Wih, gantengnya. Widi. Bukan kaleng-kaleng. Oke, jangan lupa follow Instagramnya Maele ya. Udah 2,5 juta. YouTube-nya udah ada belum? Udah. Namanya Rakasta dong. Maeli. Maeli, pokoknya ini salah satu sosok inspiratif kita hari ini dari bawah sampai sekarang udah sukses. Kalau lihat Instagramnya isinya endorse semua. Udah kalah Raffi Ahmad yang gitu selfie nama dia. Ini sekarang raja endorse. Oh, terima kasih juga buat Terang Kreatif. Terang Kreatif Manji. Thank you, brother. Kapan Manji kita collabs lagi ya? Jangan lupa subscribe channel kita Ranser Entertainment dan follow juga. Like, share, and subscribe. Maeli. Terima kasih. Cekidot.